Ush. Dato' Azizul di bagian belakang, Syah di bagian tengah. Yep, Dato' Azizul ya, sudah. Ancang-ancang istilahnya. Mengerikan. Wow. Gila, keren banget langsung ngebalap. Ih, serem banget, ngeri banget itu. Bahaya banget. Ih. Wow. Kejar-kejaran. Allahu Akbar. Ih. Harus fokus. Ih, ya Allah. Ih, menang. Ush. Gila sih, keren banget. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Ini untuk Dato' Azizul ya. Wow, emas untuk Malaysia. Langsung saja kita nontonnya videonya. Video-video kayak gini keren banget. Perburuan emas kedua Dato' Azizul Hasyawang sambil diperkenalkan para pelumba. Otak kaya dari Jepun, Kohei Terasaki dan Dato' Azizul Hasyawang. Yap, dan Syafir Daus Sasawit dari Thailand, Shinji Nakano dari Jepun, Syafir Daus Sharom Malaysia, dan Sergei Ponomarev dari Kazakhstan. Nah, Syah melalui fasa yang cukup kritikal selepas insiden kemalangan. Namun dia terus dan terus untuk mara berkayuh tak kala tayar basikalnya pancit kedua-duanya. Bukan saja tayar pancit, tapi seat pun patah dua, bang. Jadi ini dari Malaysia wakilnya dua ya berarti ya. Syah kembali fokus dan yeah, juga Syah Firdaus dan Dato' Azizul. Orang cakap dekat home ground ni, kayuhan yang terbaik, bang. Bapa sedang membawa anaknya ke tempat permulaan. Bapa yang saya maksudkan adalah John Beasley. Okay. Hubungan mereka berdua luar biasa. Hubungan mereka bertiga sebenarnya luar biasa. Syah, Beasley dan juga Dato' Azizul. Dan juga assistant ni juga, bang. Betul. Hazizah Basri. Betul. Baca doa. Dan, semangat gitu kan. John menang. Bismillah. Hampir 10 tahun bersama John Beasley. Senang nonton video kayak gini, keren loh. Balapan-balapan jatuh kayak gini kan. Champion. Dia saja yang tahu. Bagaimana dia melalui fase yang cukup kritikal dalam karier. Okay. Jadi bermulalah Malaysia. Bersiap. Untuk Pesa akan bergerak ke bagian depan. Sambil menanti kehadiran Pesa. Yap, nih. 1, 2, 3. Tembakan pertama untuk kesemua pelumba-pelumba. Okay. Cucuk kesemuanya. Wih, santai. Sedang mengintai peluang untuk piat emas bagi acara kirin ini. Luar biasa staminanya. Taktikalnya. Di mana kedudukan Dato' Azizul Hasyawang? Dia tahu apa yang perlu dilakukan. Okay. Yang kita perlukan adalah doa dari rakyat Malaysia pada ketika ini. Ya, benar banget itu doa dari rakyat Malaysia tentu saja. Wow, udah siap-siap nih. Belum sebanyak 7 orang. Kebiasaannya cuma 6 orang saja. Tapi kelainan laku di Velodrome National nilai ni, bang. Apabila ada 7 kesemuanya perlumbaan di peringkat final ni untuk perebutan pingat emas. Ush. Dato' Azizul di bagian belakang, Syah di bagian tengah. Yep, Dato' Azizul ya, sudah. Dato' sudah, Azizul sudah. Ancang-ancang istilahnya. Mengerikan. Wow. Gila, keren banget langsung ngebalap. Langsung. Luar biasa. Ih. Ih, serem banget, ngeri banget itu. Bahaya banget. Ih. Wow.
kejar-kejaran. Allahu Akbar. Ih, harus fokus. Ih, ya Allah. Ih, menang. Gila sih, keren banget. Tegang nontonnya tuh ya, tegang. Wah. Keren. Keren banget. Wah, ini videonya nih momennya luar biasa sih. Keren. Keren Malaysia, keren. Itu staminanya fokus ya. Staminanya harus full fokus juga. Strateginya bagus banget. Caranya, taktiknya itu loh. Ush. Diangkat. Masya Allah, keluarganya. Adik Husaini menyaksikan bagaimana saya tidak dapat menghabiskan ulasan ini kerana terlalu sebab. Aduh, terlalu sebab. Bagus banget videonya, momennya. Menjalani rawatan jantung. Hah? Dan ianya dilakukan di bumi sendiri. Oh. Di bumi Malaysia yang kita cintai ini. Ya Allah. Anak Malaysia ini membuktikan dalam kehidupan jatuh bangun itu pasti. Allahu Akbar, jatuh. Tetapi bagaimana kita merangka untuk kembali semula dalam kedudukan yang sangat membanggakan. Keren. Betul Rizal, kalau kita lihat 9 bulan yang lepas, dia Dato' Azizul menjalani operasi jantung. Ya Allah, ternyata Dato' Azizul pernah sakit. Dia kembali. Ya Allah, semoga sehat selalu ya Dato' Azizul ya. Keren sih, seneng ya ngeliat video kayak gini, championship seperti ini tuh seneng aku ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutin lagi. Dan katanya Dato' Azizul pernah memenangkan juara dunia juga ya. Luar biasa sih, itu tahun berapa ya? Kemarin ada yang request juga, nanti kita lanjutin pokoknya di tahun 2017 ya. Keren banget, thank you untuk teman-teman yang sudah request. Luar biasa perjuangannya untuk nama negara ya. Perjuangan untuk negara ini luar biasa sih. Mendapatkan emas tentu saja Dato' Azizul. Dan tentu saja keren banget juga perjuangan dari Syah Firdaus. Luar biasa ya untuk Malaysia, luar biasa. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Nanti kita lanjutin lagi videonya sesuai dari requestan teman-teman semua. Video yang kayak gini nih ya. Membangkitkan semangat juang banget. Terlebihnya memang ini kan championship membawa nama negara. Ini kan luar biasa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. See you next time. Bye.